Perempuan, bagi orang awam, hanyalah makhluk lemah, namun kuat hati, kami jauh dari kata gundah. Kau harus tahu, kecerdasan dan tindakan tidak memandang siapapun. Ragamu boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiranmu harus terbang sebebas-bebasnya. Dan kupersembahkan kisah ini untuk seluruh perempuan di muka bumi Pertiwi. Jepara, Jawa Tengah di tahun 1891. Hari itu, Kartini kecil tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya, Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat dan Mas Ajeng Sirah, menyampaikan sebuah perintah yang membuatnya sangat terkejut, bahwa sudah waktunya baginya untuk dipingit seperti pribumi lainnya yang berhenti sekolah dan sembunyi di balik tembok. Pak, Bu, Trinil ingin melanjutkan sekolah. Trinil ingin menjadi gadis pribumi yang cerdas, memiliki cita-cita membangun dunia ini menjadi terang. Trinil tidak ingin dipingit. Trinil mau melanjutkan sekolah, Pak, Bu. Tidak, Trinil. Bapak tidak bisa menuruti permintaanmu. Ini adalah tradisi dari adat kita. Dan perempuan tidak bisa melanjutkan sekolah tinggi-tinggi. Menikahlah, karena menikah adalah pilihan yang terbaik. Pak, bolehkah sesekali ada tradisi ini tidak terlaksana? Trinil, Bapak ini adalah Bupati Rakyat Jepara. Dan Bapak tidak bisa menghancurkan adat istiadat kita sendiri, nak. Sudahlah Trinil, laksanakan apa yang sudah menjadi tradisi. Kelak, engkau akan mengerti mengapa semua ini dilakukan. Trinil adalah anak perempuan tertua, maka ialah yang pertama kali merasakan bagaimana rasanya dipingit. Bagaimana rasanya dipingit ya? Entahlah Trinil, yang pasti kau tidak bisa bebas berinteraksi dengan semua orang. Kau akan dikenal kemana pun kau pergi. Aku tidak ingin dipingit, aku mau sekolah. Tenanglah Trinil, ini sudah menjadi adat. Kita tidak bisa menghentikannya. Aku akan berjanji, akan meminjamkan buku bahasa Belandaku agar kau bisa belajar. Terima kasih, aku sangat sayang kepada kalian. Sekarang pikiranku kacau, seperti di penjara. Bersabarlah Trinil, kau pasti bisa melalui semua ini. Kau perempuan tangguh, kami yakin kamu bisa. Sebenarnya apa itu dipingit? Entahlah, ibuku hilang, aku tidak akan sebebas seperti dulu lagi. Kemanapun aku akan pergi, akan selalu dikawal. Sebenarnya, aku tidak masalah dengan itu semua. Tetapi, aku ingin sekolah. Aku murid ini. Dan Kak Lina masih bersekolah, kapan kami dipingit? Pada saat umur kita 12 tahun sematri. Benarkah, Trinil? Kartini ingin duduk di kursi belakang rumahnya. Tiba-tiba, gadis Eropa terlihat berjalan dari kejauhan. Kartini memejamkan matanya dan segera tersenyum bahagia melihat siapa yang datang mengunjunginya. Rosa, Gracelia, Kartini. Kartini, bagaimana kabarmu?
Secara fisik, aku memang baik-baik saja. Tetapi aku tidak bisa mengingkari batinku. Aku sangat perih. Aku tidak bisa berdiam diri. Kami pun mengerti Kartini. Kami pun sangat merindukanmu. Kami pun mengerti Kartini jika kau tidak ke sekolah. Aku juga sangat merindukan kalian. Tetapi tradisi ini yang membuatku tidak bisa berbuat apa-apa. Kami pun tidak mengerti tentang tradisi itu, Kartini. Apa salahnya perempuan bersekolah? Aku pun berpikir seperti itu, Kartini, jika kau tidak bersekolah, apa yang kau lakukan? Aku melakukan apa yang dilakukan seperti gadis pribumi. Ya ampun, Kartini, bersabarlah. Jika kamu butuh bantuan, kami akan selalu ada untuk kamu. Terima kasih, Rosa, Gracelia. Kartini, ini buku dari kami, Bahasa Belanda, untuk kamu mempelajarinya. Terima kasih, aku tidak bisa berbicara apa lagi selain berterima kasih kepada kalian berdua. Tak apa Kartini, kami berjanji akan menemanimu di masa sulitmu. Hari-harinya pun diisi dengan semua hal yang dikatakan harus bisa dilakukan oleh wanita sejati. Ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh sahabat-sahabatnya. Ada apa kalian kesini? Shh, ayo kita pergi ke Jepara. Kalian tahu kan, aku dipingit. Aku tidak bisa pergi tanpa pengawal. Dan aku juga tidak bisa berinteraksi bebas dengan masyarakat. Maka dari itu, jangan sampai kita ketahuan. Bapak dan ibu sudah pergi. Kami bertiga akan mengawalinya. Baiklah. Kartini dan ketiga saudaranya sedang berjalan-jalan di Jepara. Dan pada saat di jalan, ia melihat dua wanita sedang duduk. Kemudian, mereka menghampiri dua wanita tersebut. Apakah kalian putri Adipati atau Sesoningrat? Ya, bagaimana kalian bisa tahu? Tentu saja, beliau adalah Bupati Jepara. Kami beberapa kali sering melihat kalian bersama Bupati. Mengapa kalian pergi tanpa pengawal? Apakah kalian dipingit? Bolehkah saya bertanya? Tentu saja. Apa memang pingit harus dilakukan oleh pribumi lainnya? Tentu saja, ini adalah adat sejak zaman nenek moyang kita. Lagi pula, pingit membuat kita bisa menjaga diri dan berhati-hati terhadap kaum lelaki yang bukan muhrimnya. Apakah kalian bersekolah? Kami hanyalah rakyat biasa. Sejak kecil, kami tidak bersekolah. Lagi pula, bukannya wanita memang tidak perlu bersekolah. Suatu saat mereka akan menikah dan kembali melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh wanita seperti kami. Rosa, kopi ini. Sedang apakah di sini? Dengan siapakah di sini? Apakah dengan teman-teman yang lain? Tidak, kopi ini. Aku bersama orang tuaku. Benarkah? Sudah lama rasanya tidak bertemu dengan Tuan dan Nyonya Ambendanon. Kartini, sebenarnya ada yang ingin aku katakan kepadamu bahwa aku ingin pergi ke Belanda. Apa maksudnya, Rosa? Aku sudah lulus sekolah di sini. Lalu bagaimana dengan Gracelia? Kami akan pergi bersama-sama ke Belanda. Sebenarnya kami ingin mengajakmu ke Belanda, tapi kami yakin kau tidak akan diizinkan. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi berpisah dengan kalian berdua, Rosa. Tidak apa, Kartini. Kami akan selalu membantumu jika kau ingin membutuh bantuan kami. Dengan lebih semangat, ia selalu berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya, termasuk Tuan dan Nyonya Abendanon. Bagaimana pendapat ibu tentang beasiswa kedokteran? Trinil, untuk apa kamu melanjutkan sekolah? Ibu tahu, sekolah adalah keinginanmu. Ditambah melalui beasiswa. Tapi nak, kamu perempuan, kamu sudah dewasa. Apa maksud ibu? Mengapa kau tidak menikah saja, Trinil? Bukankah ibu tahu,
Trinil mempunyai cita-cita membangun kaum pribumi perempuan bersekolah. Jika Trinil menikah, Trinil tidak akan mewujudkan cita-cita Trinil. Trinil, kau adalah wanita. Umurmu sudah cukup. Bahkan biasanya wanita yang berumur 24 tahun di Jepara sudah menikah. Kau harus sadari itu, Trinil. Sudah saatnya kau berhenti dipingit. Berhenti dipingit, Bu? Tentu, apabila kau sudah menikah, kau akan berhenti dipingit, anakku. Kau harus tahu, sudah ada seseorang yang ingin meminangmu. Siapa seseorang tersebut, Bu? Dia adalah Raden Mas Adipati Aryo Sunit Joyo Adiningrat, Bupati Rembang. Ya, memang dia sudah 3 kali menikah, tapi ibu yakin dia adalah orang yang tepat untukmu. Trinil ingin menemuinya, Bu. Ada beberapa hal yang ingin Trinil pertimbangkan. Kedua orang tuanya, Kak Dina, Sumatri, Rukmini, dan Busono, berdiri di ambang pintu, menunggu kehadiran seseorang yang ditunggu-tunggu. Ternyata keluarga Mas Aryo Adipati Sosoningrat ini sudah mengetahui maksud dan kedatangan saya untuk bertemu dengan Kartini kecil. Iya, iya. Semuanya kami serahkan kepada Kartini. Bapak, Ibu, bolehkah saya berbicara berdua saja dengan Raden Senggi Joyo Adiningrat? Baiklah. Saya memiliki cita-cita untuk membangun sekolah pribumi khususnya kaum perempuan. Setidaknya mereka tidak keterbelakangan. Dan saya ingin wanita bisa disamaratakan dengan laki-laki. Wanita tidak lagi ditindas dan tidak ada lagi kaum wanita yang lemah. Bagaimana dengan pendapat Adipati sendiri? Sungguh bagi saya itu adalah hal yang mulia. Saya juga sempat memikirkan hal tersebut. Namun ada beberapa hal dengan pertimbangan yang membuat saya belum melaksanakannya. Apabila Kartini ingin melakukannya, lakukan saja. Saya siap mendukung apapun. Setelah perjuangan panjang, emansipasi wanita dan berbagai mimpi yang ia coba wujudkan, akhirnya ia menutup usia. Berkat perjuangannya, masyarakat pribumi, terutama wanita, hidup lebih baik dan tidak lagi ditindas. Seluruh rakyat pribumi dapat bersekolah, siapapun itu, berkat perjuangan R.A. Kartini.